Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan EJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Habib Rizik Sihab Jadi sosok yang satu ini adalah sosok yang cukup populer dan terkenal ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung Habib Rizik, juga ada yang tidak mendukung Habib Rizik. Siap, ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di era demokrasi seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, ketika Habib Rizik siap, ini pulang dari Arab Saudi, tiba di tanah air, kemudian banyak orang yang menjemput beliau, banyak orang yang hadir ke kediaman beliau. Inilah akhirnya yang menimbulkan praduga ada dugaan tindak pidana terkait undang-undang kekarantinaan nasional. Akhirnya pihak-pihak terkait itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Ada Pak Anies Baswedan, ini sudah dipanggil. Ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ini juga dipanggil karena kegiatan Habib Rizik Sihab selain di Petamburan juga ada di Megamendung Jawa Barat. Di mana Megamendung Jawa Barat ini adalah wilayah dari Pak Ridwan Kamil. Akhirnya dua kepala daerah ini dipanggil oleh pihak kepolisian. Nah teman-teman kalau kita melihat kegiatan Habib Rizik Sihab ketika pulang ini kan pertama ada di Soekarno-Hatta di Cengkareng. Kalau lihat teman-teman di Cengkareng ini masuk wilayah Tangerang, Banten Seharusnya pimpinan daerah di wilayah tersebut harusnya dipanggil oleh pihak kepolisian Karena berangkat dari Cengkareng itu tetapi yang Cengkareng, saya eh, mendengar informasinya ini belum ada eh, pemanggilan kepala daerah di Tangerang ini untuk dimintai klarifikasi terkait kegiatan yang ada di Cengkareng itu. Karena kalau kita bicara kerumunan teman-teman, dimanapun tempatnya, ini kan kalau itu kerumunan jelas akan melanggar protokol kesehatan karena tidak menjaga jarak kemudian tidak memakai masker. Ini adalah protokol kesehatan yang mestinya harus dipatuhi oleh semua pihak. Itu semua saya pikir semua sepakat. Jadi semua harus mendukung program pemerintah untuk menanggulangi yaitu penyebaran virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan tentunya. Nah masalahnya sekarang teman-teman ketika undang-undang kekarantinaan itu akan diberlakukan tentu saja harusnya tidak tebang pilih. Jadi, bukan hanya kegiatan Habib Rizieq Sihab yang ada di Petamburan ketika saat menikahkan putrinya, kemudian di Megamendung, tetapi juga di tempat lain. Harusnya diberlakukan sama, itu baru adil. Misalkan acara pilkada kemarin di Solo ada kerumunan, dan itu sudah diakui ada kesalahan eh, terkait pendaftaran calon wali kota di Solo. Ini juga ada kerumunan, harusnya ini juga ditindak dengan undang-undang yang sama juga di tempat-tempat lain karena beberapa data yang masuk sebenarnya banyak kegiatan menjelang pilkada ini pilkada kan 9 Desember 2020 ini ternyata banyak yang melanggar protokol kesehatan harusnya ini juga tindak jangan sampai hanya kegiatan Habib Rizik siap yang ditindak karena melanggar protokol kesehatan dan bahkan teman-teman kemarin kita lihat di balai kota Jakarta ini sudah ada aksi aksi demo mendemo Pak Anis Baswedan supaya Pak Anis dan Habib Rizik ini ditangkap karena dianggap lalai sebagai pimpinan daerah membiarkan kerumunan dan sebagainya. Tetapi ketika aksi itu digelar, juga ada aksi yang lain. Aksi mendukung Pak Anies Baswedan supaya tetap menjadi gubernur dan menyelesaikan tugas-tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi, kemarin itu ada dua aksi, yang satu minta supaya Pak Anies ditangkap beserta Habib Rizik, yang satunya aksi adalah mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi, ada aksi tandingan. Nah, sampai seperti itu teman-teman, fenomena yang terjadi di Jakarta. Yang intinya orang-orang itu supaya Pak Anies ini lengser dicopot atau dan sebagainya. Bahkan kemarin kita lihat Mendagri sudah mengirim instruksi kepada para wali kota, gubernur, bupati untuk mematuhi protokol kesehatan dan Mendagri katanya bisa memberhentikan kepala daerah itu. Ini juga menjadi polemik teman-teman Apakah mendagri bisa mencopot seorang kepala daerah Karena sepengatan kita bahwa kepala daerah Misalkan gubernur ini dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat Jadi yang berhak untuk memberhentikan seorang gubernur Ini kan harusnya lewat DPR dan itu sudah ada undang-undangnya Jadi DPR ini mengadakan hak interpelasi Kemudian hak angket kemudian dimaksulkan, kemudian itu dibawa ke Mahkamah Agung. Dan itu pun tentu memerlukan waktu yang cukup lama, teman-teman. Bisa setahun, bisa dua tahun. Kalau sampai dua tahun, ini kepemimpinan Pak Anies Baswedan sudah selesai ini. Jadi ini akan membuang-buang waktu yang cukup lama. Nah, teman-teman, terkait pemanggilan Pak Anies Baswedan kemarin itu juga ada yang menanggapi dari politisi Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang mengatakan bahwa Pihak kepolisian itu tidak berhak untuk memanggil Anies Baswedan, karena Pak Anies sebagai kepala daerah. Kita lihat, teman-teman, beritanya sambil dari tribunnews.com Teman-teman, politisi Gerindra Demokrat, polisi tak berhak memeriksa Anies Baswedan yang berhak itu hanya mendagri. Ini dari Gerindra dan Demokrat, teman-teman. Yang berhak itu adalah dari uh, Kementerian Dalam Negeri. Kita baca beritanya, teman-teman. Politisi Gerindra dan Partai Demokrat mengkritik polisi karena memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan terkait acara Habib Rizik Sihab atau HRS. Polda Metro Jaya dinilai tidak memiliki kewenangan memanggil Anies Baswedan sebagai kepala wilayah dalam kegiatan yang bernilai politis kewenangan memanggil Anies Baswedan dalam konteks keramaian politik hanya bisa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat yang bertanggung jawab terkait pemerintahan jadi itu teman-teman menurut Gerindra dan Demokrat yang berhak adalah uh, Menteri Dalam Negeri tindakan polisi memanggil Anies justru akan menjadi iklan gratis yang semakin mengerek nama Anies Baswedan atau sebagai iklan di waktu prime time jadi memang benar teman-teman, Anies Baswedan saat ini disebut-sebut oleh masyarakat, oleh media massa sehingga nama Anies Baswedan semakin populer. Dan ini menurut Gerindra dan Demokrat sebagai iklan gratis di waktu prime time. Jadi iklan gratis yang tidak perlu bayar, nama Anies Baswedan menjadi populer. Dan ini modal sebenarnya untuk Pilpres di 2024, Anies Baswedan bisa dicalonkan menjadi calon presiden bahkan kemarin ramai di Twitter bahwa Anies Baswedan adalah calon presiden di 2024. Memang eh, saya pikir juga tidak salah kenapa Pak Anies Baswedan ini dimajukan menjadi calon presiden? Karena masyarakat ini merasa terwakili dengan Pak Anies Baswedan. Jadi eh, saya pikir hal yang biasa kalau Pak Anies Baswedan ini dimajukan menjadi calon presiden. Tetapi kemarin saya baca-baca dari pernyataan Partai Persatuan Pembangunan yang mengatakan Pak Anies jangan diganggu dulu biarlah dia fokus untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta jadi biar dia menyelesaikan tugasnya jangan diganggu dulu dan saya pikir ini adalah sinyal yang bagus bagi Anies Baswedan untuk di 2024 karena hari ini sudah ada iklan gratis terkait pemanggilan Anies Baswedan oleh pihak kepolisian Demikian benang merah yang bisa ditarik dari komentar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Itu teman-teman terkait pemanggilan Pak Anies Baswedan yang ini dikritik juga dari politisi Partai Gerindra Fadlizon. Karena saya melihat teman-teman Fadlizon ini masih juga vokal masih juga mengkritik kebijakan-kebijakan publik terutama kebijakan pemerintah. Padahal kemarin Fadlizon sudah menerima Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi. Tetapi sikap kritis Fadlizon ini masih terlihat dan ini salah satu wakil rakyat yang saya pikir cukup bagus karena fungsi pengawasan, fungsi kontrol ini dilakukan oleh politisi seperti ini dan sebenarnya di DPR itu harus banyak politisi-politisi yang seperti Fadrizon agar kebijakan pemerintah ini ada yang mengingatkan biar check and balance ini jalan. Jadi pemerintah tetap jalan, kemudian politisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah itu juga harus terus berjalan sehingga akan balance. Makanya perlu check and balance. Tidak semua harusnya partai politik yang ada di Senayan itu ini bergabung kepada koalisi pemerintah. Harusnya ada yang lain, ada yang tidak bergabung dengan pemerintah. Akhirnya bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, teman-teman, terkait kekarantinaan kesehatan ini yang menjadi uh, sorotan publik. Karantina kesehatan yang ini kemarin sudah dilakukan pemanggilan beberapa pihak, teman-teman, oleh Polda Metro Jaya. Sebenarnya, apa sih? undang-undang kekarantinaan yang ini dipakai oleh pihak kepolisian memanggil pihak-pihak yang terkait. Nah, teman-teman kita akan lihat undang-undang yang dimaksud. Ini saya ambil dari tribunnews.com, teman-teman. Berikut isi pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 ini yang kemarin disampaikan oleh uh, pihak kepolisian setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Itu teman-teman pasal 93 Undang-undang kekarantinaan Jadi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Atau yang menghalang-halangi Ini bisa dipidana paling lama satu tahun Atau denda 100 juta rupiah Ini setiap orang Nah kalau kita lihat teman-teman kemarin pada waktu penjemputan Habib Rizik siap Ini yang datangkan jumlahnya cukup banyak Nah kalau yang dicengkareng kemarin itu banyak yang melakukan protokol kesehatan maka yang akan dipidana jelas akan banyak atau yang didenda 100 juta maksimal itu juga akan banyak jadi setiap orang jadi kita harus bicara setiap orang bukan hanya Anies Baswedan kalau Pak Anies melanggar protokol kesehatan sesuai dengan undang-undang pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 maka akan bisa dipenjara satu tahun kalau ini melanggar. Nah, kemudian teman-teman kalau kita lihat kemarin waktu acara Habib Rizik di Petamburan ini juga banyak yang hadir. Nah, kalau ini dikenakan pasal 93 ini maka yang akan dipidana juga akan banyak sekali. Belum lagi di Mega Mendung, kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan ini juga bisa dipidana eh, paling lama satu tahun atau 100 juta rupiah. Jadi setiap orang berarti jangan hanya kepada Pak Anies Baswedan, tetapi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini bisa dipidana satu tahun penjara. Jadi ini eh, saya pikir harus diperlakukan untuk semua orang. Jadi tidak hanya Pak Anies Baswedan, tetapi kegiatan-kegiatan politik seperti pilkada, kalau terjadi kerumunan maka Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini harusnya diterapkan. Ini saya pikir baru adil. Jadi jangan sampai Pasal 93 ini diterapkan hanya untuk kegiatan Habib Rizik Sihab yang eh, melakukan kerumunan waktu acara Habib Rizik Sihab, tetapi di semua tempat misalkan di pasar ketika ada kerumunan maka terapkanlah pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini. Misalkan lagi ada pengajian di tempat-tempat lain bukan Habib Rizik ini juga harus diterapkan. Kemudian acara Pilkada kalau terjadi kerumunan ini juga harus diterapkan pasal 93 karena bunyi pasal ini adalah setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Setiap orang jadi, setiap individu, lalu pertanyaannya adalah apakah Pak Anies Baswedan bisa dipidana penjara satu tahun atau denda 100 juta rupiah. Ini yang bisa menjawab adalah pihak kepolisian, karena pihak kepolisian tentu punya data apakah Pak Anies melanggar atau tidak. Karena di luar sana, media massa ada yang mengabarkan bahwa Pak Anies Baswedan bisa dipenjara satu tahun. Ini luar biasa, beritanya teman-teman, padahal apa yang dilanggar Pak Anies Baswedan. Dan saya melihat malah begini teman-teman, justru Pak Anies Baswedan ini satu-satunya gubernur yang konsisten Yang lebih konsisten terkait penerapan protokol kesehatan Buktinya kemarin teman-teman, ketika Habib Rizik ini mengadakan kegiatan eh, pernikahan putrinya Ini pihak eh, Pemda DKI Jakarta lewat palikotanya ini memberikan surat peringatan kepada pihak Habib Rizik siap. Jadi sebelum acara sudah memberikan peringatan terkait protokol kesehatan. Nah, ketika acara itu digelar, ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan, maka pihak Pemda DKI Jakarta ini e, memberikan denda kepada pihak AP Prisik yaitu 50 juta rupiah. Dan ini tidak ada di tempat lain. Saya belum melihat, mendengar, ada gubernur... Selain DKI Jakarta yang ini mendenda kegiatan kerumunan sebesar 50 juta rupiah, saya belum melihat itu. Lalu pertanyaannya adalah di mana kesalahan Pak Anies Baswedan? Justru Pak Anies Baswedan inilah Gubernur yang pertama yang cepat yang tangkap dalam e, penerapan protokol kesehatan. Jika ada yang melanggar, dia akan beri sanksi, termasuk sanksi kepada pihak AB Berisik siap. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.